ke arah coaching key. BTR hilang BTR, bro. Hilang BTR. Mereka melanggar BTR. BTR pergi ke bahagian belakang. BTR tak nak pergi ke arah coaching key. Tarik ke diorang nak cari kenderaan. Hilang BTR. Yang pasti sekarang ini dua tim. Sherry tu apa dah pergi juga bodoh. Di coaching key. Coaching key berdarah. Coaching key betul-betul berdarah. Phoenix ni memang betul-betul dah yakin. Diorang ni memang betul-betul macam pembunuh upahan. Dan force juga betul. Dia enemy langgar. BTR dah langgar. BTR dah lawan. Ah, mampus kau ni. Ini sangat-sangat berdarah. Lihatkanlah. Salah seorang pemain Phoenix akan berbahaya. Zuffy tak bergerak. Zuffy jatuh. Malang sekali dua pemain Vintage Bigetron. Sekarang ini telah menghadapi masalah yang terbesar untuk mereka. Genforce dan Misteri saja tinggal, Zul. Sekarang ini mereka diamankan kerataan. Tapi Genforce sempat menjatuhkan satu. Tapi dia lepaskan untuk mengambilkan main tersebut. Tapi masih lagi belum dapat. Sebelah seberang ada Bangau. Bangau ditembak. Bangau melompat-lompat. Tapi Bangau tidak berjaya untuk dijatuhkan. Malang untuk Genforce. Kalau dia ada senjata yang lebih optimum. Mungkin dia boleh menang tadi. Tapi sekarang ini Genforce menerima tekanan pula. Dia bersatu lagi pemain yang berbeza. Dah Genforce akan tewas. Misteri saya tinggal dan juga Luxi. BTR diambang kerataan pada waktu ini. Memang hilang lah IG dorang ni. Menembak. Memang hilang IG dorang ni. Jadi set balik dan dong. Choi diangkat kembali. Belah ya tu. Tinggal Suncon saya belum untuk diangkat dan mereka tetap to full squad. Berbanding BTR yang tinggal berdua. Dah tak pergi lawan pun. Memang dikatakan sekarang ini BTR hampir pasti bye-bye. Terpaksa berucapkan lagi. Di championship. Kena akan terlepas. Lagi BTR. Langgar. Bigetron Red Alien. Kasih mati. Satu EKM. Hati kau keras, dek. Hati kau keras, dek. Memang keras, dek. Hati kau. Memang diharapkan sana. Seperti anda lihatkan. Ayo. Ini perlawanan. Ayo. Dah hilang dua pemain BTR. Ini bukanlah permulaan yang kita ini. Bukanlah permulaan yang disukan. Cari Indonesia ini. Buat apa? Itu ada misteri akan terjatuh. Kedudukan Luxi juga telah pun diketahui. Sekali dia juga telah mendedahkan diri yang pergi ke depan. Bawa S686 cuma untuk memberikan tekanan. Dia dapat satu tapi dia tinggal bersorangan saja. Now ini tidak begitu banyak. Inilah dia. Ujo BTR. Hampir rata untuk mereka. Tetapi dia berjaya terhormat ketiga. Luxi melakukan satu kejaipan di sini. Cuma untuk memastikan mata sikit ini menjadi hak milik mereka. Satu sahaja lagi diperlukan tetapi kerana mereka akan pergi ke depan. Luxi dengan S686. Makin bawah sana. Satu lemparan stun grenade. Luxi masih lagi bermain dengan cukup-cukup baik. Tetapi di bahagian harapan. Rehat lama. Rata. Duduk lama. Bigetron Red Alien. Untuk pergi ke SEA Championship. Terkubur untuk mereka. Tak, aku tak faham. Diorang dah boleh lari atau tak lari. Bodoh lah, Alvin. Untuk peminat-peminat dari Indonesia. Ramadan. Kenapa aku tak lari? Sekarang ini untuk pasukan mereka. Kau pergi TPP itu buat apa? Phoenix. Nyawa betul-betul lasik tadi. Dua orang pemain dijatuhkan. Dua orang pemain lasik. Tapi itulah dia situasi. Dua lawan empat untuk BTR. Betul-betul pembunuh upahan tu. Memang tak advantages untuk mereka. Phoenix ini tim apa? Saya rasa memang sekarang ini silent movement sedang berlaku di live stream Indonesia. Bukan Myanmar yang yang terjadi pada saat ini. Filipina. Tapi lagi sekali, cannot masuk keluar. Dia ni bunuh siapa? Dan perkara ini berterusan. Kali ini Ucup dimasukkan menggantikan dia. Nak tolong ni, nak tolong tim. THQ. Dewa United. Boika ni, Boika terus. Yang terakhir bagi mereka. Sebenarnya mereka lepas ataupun tidak. Perbezaan 16 mata sekarang ini dengan DBD. Jangan Boika terus. Kan harapan dan impian kami. Look. Lama tak nampak Mama ni. Okey, dia akan menggantikan Norman. Inilah satu perkara yang agak mengejutkan juga. Muncul aku masih dah. Aku tahu, diorang tetap nak lawan pula. Abang-abang boleh mengejar kejuaraan. Sebab Phoenix ni sampai dulu kan. Tak lah, BTR sampai luar ni dah. Tapi mereka memasukkan satu substitute player mereka dulu. Yang tidak asing sebenarnya. Fluke tak, yang tadi yang siapa pun dulu. Dia dah di skill lebih dikenal. Untuk membezakan Fluke dan Flukes. Zaxi ya, Zuxi. Zaxi ke apa? Zaxi ke Luxi. Yang dia lawan dekat yang pondok kecil kan. Dia itu adalah Thailand. Tapi itulah. Sebab
ada dua fluke dekat sana dan juga Lucas ni memang DVD kalau keluar kat grafik pun ini handphone mesti pecah je orang balik masing-masing kat belakang MY kan. Ya, yeah, handphone baru. Mungkin kita akan keluar tak, dia tak kalau dewa tu si Lucas dia letak juga DHQ dan sebagainya. 1X2 chicken, JPL chicken. HQ, let's go. Let's go. Nombor 1 dengan nombor 2 dah susah nak kerja dah. Memang mustahil lah kita kerja. Kelibat mereka DPD sekarang ni dehak lawan dengan DPD ni peringkat dunia sebenarnya. Ya. Dia hari tu dehak lawan dengan DPD disebabkan oleh Bu Amira. Thank you 30 bintang. Voting ring paling terbanyak sekali. Pin 6 minit.